semuanya, makasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga ya. Oke, karena rame banget yang nanyain tutorial fingerstyle raja yang Cinderella, jadi aku bikinin sesimpel mungkin biar teman-teman bisa belajar juga. Oke, untuk step pertama kita harus belajar intronya dulu. Dan untuk intro awalnya, teman-teman bisa pakai chord D di fret 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini. Terus untuk strumming-nya kayak gini. Ya, kalau ini diulang 2 kali. Intro awalnya kayak gitu ya. Nah, untuk intro yang ininya, yang petikannya kayak gini. Chord C itu C, E minor, La minor, F. Untuk intro awal, C yang dipetik itu senar 5, 3, 2 barengan. Terus dipetik senar 1 yang di fret 3. Ulang. Terus yang kedua chord E sama juga polanya. A minor juga kayak gitu. Untuk F beda kayak gini. Yang dipetik itu senar 4-3-2. Untuk senar satunya kayak gini. Senar 4-3-2, terus 3-1-3-1. Kayak gitu. Kita mulai agak dipercepat temponya. Kayak gitu. Oke, teman-teman bisa latihan untuk intronya dulu. Habis intro baru kita masuk ke bagian lagunya. Chordnya juga sama, C, E minor, A minor, F. Untuk yang bagian pertamanya itu kita petik senar 5, 3, 2. Ada kayak gitu. Nah, untuk refnya kayak gini ya.
ya draftnya. Cinderella pun tiba, terlihat kencana satu gajah ia. Udah, mungkin sekian dulu ya tutorial. Maaf kalau ada salah-salah, karena aku juga lagi belajar fingerstyle. Semoga teman-teman bisa belajar dan kuasain chordnya, dan tentunya juga melodinya. Oke, terima kasih.